Iya, Dek. Udah berangkat, Mas? Oh iya, ini udah mau berangkat. Jangan lupa cuci tangan sering-sering. Pakai masker, dan jangan capek-capek. Malam ini... Gak usah ambil lembur, Mas. Udah setahun lo kita nikah. Biar kita bisa ngobrol, tinggal serumah, kok rasanya kayak LDR. Iya, iya. Tapi kalau aku gak ambil lembur, terus cicilan kita gimana? Udah ya, wes. Iya, Mas. Jangan lupa pesanku tadi. Pesan apa? Hand sanitizer-nya udah aku isi ulang. Aku masukin tasmu. Cuci tangan sering-sering, pakai masker. Maskernya jangan sampai hilang lagi. Tenang, aman. Bos ya. Barang baru. Ini Bil, dari admin Bil. Ini udah ya? Gar, maskermu. Wah ini, kalau nanti kita kena tegur, malah jadi nggak dapat jatah lembur loh. Hari ini aku nggak ambil jatah lembur kerja. Aku mau lembur sama istriku dulu, biar dapat momongan. Gar, kamu kalau mau pulang cepet itu ya monggo, silahkan. Tapi ya jangan bawa-bawa kita lah. Ayo dipakai maskernya. Pintar kok, yuk. Wah, kamu kalau sampai kena bahaya loh, Bung. Alah, kalian ini terlalu percaya sama yang namanya COVID. Orang-orang kayak kalian ini loh, yang bisa kena. Tapi hasil tes rapidmu minggu kemarin reaktif toh, Gar? Minggu kemarin itu kan aku cuman kecapean. Masuk angin, dikasih jamu pegelinu juga beres. Lah kalian berdua kan juga reaktif. Hati-hati loh. Nah kalau aku udah gak mungkin lah wong aku segar bugar gini kok. Duh, amit-amit jepang bayi. Jangan sampai kena COVID. Aku kan belum nikah. Udah. Kita juga belum pasti tahu kalau hasil tes swabnya belum keluar. Gitu. Nah, konon katanya hasil tes swabnya itu keluar hari ini loh. Merinding aku. Alah. Nah, kalau aku ya pasti negatif. Hei, kalian bertiga dipanggil Pak Mandor. Kan? Apa ini? Masuk. Ayo. Ah ini Pak. Ayo Bil. Tenang aja Bil. Tenang Bil. Lucu, tegar. Nah mereka bertiga ini Pak yang kemarin ikut tes swab. Tapi ngayel, Pak. Loh, kalian berdua kok masih pakai masker scuba, toh? Kan sudah tidak diperbolehkan. Nah, besok harus ganti ya, pakai masker yang beneran. Pakai masker medis atau masker kain yang berlapis. Nah, kan? Pantesan kalian bertiga reaktif. Maaf, Pak. Mulai besok, kami akan perketat lagi protokol kesehatannya. Ya. Saya kesini tuh mau menyampaikan bahwa dari ketiganya setelah tes swab kemarin, satu di antaranya positif COVID. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa aku Pak yang kena COVID Pak positif Pak? Saya belum nikah Pak, utang saya banyak Pak. Orang tua saya nggak tahu merantau di mana Pak. Orang tua saya lapor masih sekolah semua Pak. Sampaian yang namanya Tegar Sugianto. Gus! Kalian berdua kejar cepet. Ayo, cepet. Gus, tangkap Tegar Gus. Panine kroyan. Tolong siar. Positif sampai. Kok seperti nangkap tikus toh? Itu kan pasien saya. Tenang ya. Kamu jawab sampean menyembuhkan pasien. Ya. Kamu jawab saya. Bujuk pasiennya. Biar enggak ngeyel. Ayo, Bel. Oh, coy. Kamu tangkap dari sana, aku nangkap dari sini. Enggak mau. Nanti kalau telaran gimana? Hah?
Pokoknya aku gak mau deket-deket sama Tegar. Titik. Nah, kalau ketularan udah dari kemarin, Kelor. Pokoknya gak mau. Nah, terus nih. Aha! Tegar! Tegar! Ayo, stop! Tegar! Ayo, Tegar! Oh! Pak, tolonglah Pak. Saya kan nggak kenapa-napa Pak. Kamu itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Masih untung loh, perusahaan mau support kamu. Kamu di karantina, gajimu tetap, uang lemburmu juga masih bisa cair. Atau kamu mau di SP1? Sedih, Pak. Mari, Mas, dibawa pelan-pelan saja. Mas, aku bisa sendiri. Mari, Pak. Mau. Pak, jadi kalau kena COVID itu masih tetap dapat insentif ya? Gak kerja tapi tetap digaji gitu. Enak banget. Oh, kamu mau kena COVID juga? No, gak mau Pak, minta sama bayi. Ya udah, sana lembur, sana, cepet. Males. Lembur. Handuk ada di sebelah sana ya Mas ya. Sehari sekali akan kami ganti. Untuk hand sanitizer ada di atas meja. Jangan lupa untuk membasuh tangan setiap kali mau beraktivitas. Untuk masker ada di dalam laci, itu untuk sekali pakai saja Mas. Jadi kalau sudah seharian dipakai, bisa langsung dibuang di tempat sampah yang ada di sebelah sini ya Mas ya. Nah, untuk besok pagi ada tes lanjutan dari dokter pada pukul 8. Masnya jangan lupa ya Mas ya, kalau bisa nanti malam jangan bergadang Mas. Gitu ya Mas ya. Kalau gitu saya tinggal dulu Mas. Ya ampun, Mbak. Ini berat banget. Emangnya mau piknik? Ya, maklum, Mas. Suami saya kan badannya memang XXXXL. Titip ya, Mas? Oh, iya, Mbak. Permisi. Makasih, Mas. Iya, barusan petugas COVID datang ke rumah. Aku dites swab, hasilnya 4 hari lagi. Kalau positif, aku bakal dijemput juga. Semoga aja negatif. Tapi aku harus karantina mandiri dulu di rumah. Jangan bilang bapak ibuku dulu ya. Aku takut malah mereka repot nantinya. Aku tuh gak habis pikir, Dik. Aku ini kan sehat walafiat. Bisa-bisanya hasil tes swabnya itu positif. Aku yakin ini pasti kongkali-kong perusahaan buat mecat aku. Jangan-jangan juraganmu juga kayak gitu. Pengen mecat kamu tapi gak mau kelihatan jelek. Makanya pakai COVID buat jadi alasan. Kamu di karantina gak dapat gaji toh? Tempat kerjaku baik kok Mas. Aku tetap dikasih uang harian selama karantina mandiri. Emang tempat kerjamu gak mau gaji kamu Mas? Udah ya Dek. Udah jam 9. Aku mau tidur dulu. Love you. Covid lagi. Ada orang toh ini. Maaf Mas, biasanya saya sendiri. Sampean anak baru ya. Saya Asep. Tegar Pak. Insya Allah saya tegar menjalani ujian ini.
Bukan, Pak. Maksudnya, nama saya Tegar. Oh, Mas Tegar. Iya. Udah lama di sini, Pak? Ya, sekitar satu minggu, Mas. Bapak percaya COVID itu ada, Pak? Kalau tidak nyata, mungkin sekarang saya di rumah nonton TV bersama cucu saya, Mas. Pandemi ini cuma bohongan, Pak. Kita ini cuma korban. Korban dari rakusnya elit-elit global. Virus ini kan nggak jelas. Yang sehat walafiat kayak saya, malah positif. Yang ringkih kayak teman-teman saya kok ya negatif. Politik duit emang menyengsarakan orang-orang kayak kita, Pak. PHK di mana-mana, mesin-mesin impor mulai dijual murah, aplikasi di handphone sekarang semuanya berbayar, makin ribet urusan dunia ini. Ya toh, Pak? Pak. Susah ngomong sama orang tua. Dok. Ya? Jadi gimana? Sehat toh? Besok bisa pulang kan ini? Sabar dulu Mas ya. Karena masih ada 13 hari lagi. Oke? Okay? Ayo toh dok. Ini aku udah sehat toh ini toh. Berarti besok boleh pulang. Iya, iya, iya. Sabar ya. Mari. Ya, mari, mari dok. Ayo tak ajak ya Mas ya. Mau kemana? Olahraga pagi bareng sama pasien OTG lainnya. Ah, gak mau. Ngapain olahraga? Orang saya segar bugar gini nih, otot saya tuh kayak gini kok. Mas ayo toh, biar makin besar, makin kuat. Makin ayo, besar, ayo, ayo. Makin kuat seberapa lagi? Udah kuat banget. 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak, Mas. 7, buat kesehatanmu loh, Mas. Lanjut, 1. Geser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cepat angkat, 1, 2, 3, 4, 5, susah banget, 7, 8, gampang apa? Panas. Nanti aja lah, nunggu sejuk. Ini dek, ayam, amrodol. Tak kira menunya sama kayak di rumah sakit. Pisang bubur, ya ternyata main lah. Bagus dong, dikasih makanan bergizi. Tapi aku wis bosen dek, jengah aku di sini lama-lama. Minta menu lainnya aja, biar gak bosen. Bukan soal menunya. Soal situasinya, bayangin, aku ini sehat walafiat. Segar bugar beneran aku, tapi diperlakukan kayak orang sakit. Sakit hati toh jadinya. Kamu juga, yang biasanya kerja, ketemu orang di warung, sekarang dikucilkan, dituduh ODP. Apa gak sakit hati? Yang sabar, Mas. Dijalani aja dulu.
terus tunggu hasilnya. Yo. Siapa Thomas? Kok pakai teriak-teriak segala? Habis teleponan sama istri, Pak. Bapak, seminggu lebih di sini bosen gak sih, Pak? Ayo, bosen, Mas. Saya itu sudah pengen pulang ketemu anak cucu. Tapi kalau belum sembuh begini kan ya jadi serem. Saya takut nanti malah nularin keluarga. Nularin apa, Pak? Covid. Lawang saya lihat Bapak segar bugar gini kok. Saya itu ada darah tinggi sama asma, Mas. Semenjak pandemi ini kok jadi sering kambuh. Saya kok jadi kangen sama istri saya. Kalau saya kambuh, dia itu perhatian banget sama saya. Emang istri Bapak kemana, Pak? Sudah di sisi Tuhan, Mas. Awal tahun lalu. Maaf, Pak. Ini menurut saya aja loh. Bapak ini sering kambuh karena kangen istri, Pak. Bukan karena COVID. Saya loh, Pak. Malah kesel sama istri saya. Istri saya itu terlalu lurus. Loh, kok istri lurus kok malah sebel itu gimana? Jadi gini loh, Mas. Yang namanya keluarga itu harus saling support. Jika salah satu melakukan kesalahan, ya harus evaluasi diri. Setiap persoalan itu tidak akan jadi masalah jika diselesaikan bersama-sama. Yang paling penting, kita harus saling mendukung. Gitu loh, Mas. How you like that? You like that? Susah ngomongin emang zaman sekarang. Ditahu malah ngeyel. Pak. Tolong! Tolong! Sus. Iya, Mas. Kondisi Pak Asep gimana? Oh, tadi Pak Asep dirujuk ke RSUD, Mas. Soalnya kan gejalanya itu baru ketahuan sekarang, Mas. Nah, kalau sampean ada gejala, langsung hubungi kami loh, Mas. Jangan malah diumpet-umpet ke. Kalau saya aman. Saya sehat terus, Sus. Mungkin ya, menurutku ini, Pak Asep kayak gitu tuh mungkin karena bosan aja, Sus. Mengingat beliau ini kan di sini sudah seminggu lebih. Coba kalau misalkan beliau ini dibolehkan pulang, ketemu keluarga, beraktivitas seperti biasa, pasti penyakitnya itu nggak kambuh-kambuh lagi, Sus. Lah kalau saya sudah sehat kayak gini, boleh dong pulang? Loh, ya belum boleh dong. Kalau belum 14 hari itu belum boleh, Mas. Tak kasih tahu ya, Mas ya. Masa inkubasi virus corona? Terus, maaf. Saya mau tidur dulu. Sudah malam. Permisi.
Barangnya Pak Asep mau dibawa kemana ini? Mau dikembalikan ke keluarganya, Mas. Oh, Pak Asep udah boleh pulang. Tadi pagi itu kami mendapatkan kabar dari RSUD kalau beliau udah meninggal, Mas. Dan sekarang jenazahnya sedang dalam perjalanan menuju ke makam. Mari, Mas. Udah gak usah tanya gimana kabarku, aku sehat. Aku ini mau minta tolong ke kalian. Gimana bantuan? Gimana? Aku bisa bantu apa? Tolong tanyain ke Pak Mandor, perusahaan bisa ngeluarin aku dari sini sekarang atau enggak? Kok berat banget, Gar? Lu yang gampang-gampang aja. Aku serius ini. Aku udah gak betah di sini, aku stres. Gar, percaya sama dokter dan tim medis. Kamu itu kalau nurut itu pasti sembuh kok. Iya, Gar, dinikmati aja, jangan dilawan. Enak di sana toh, makan gaji buta daripada di gudang, kerja terus lembur terus, aduh capek deh. Kalian itu enggak ngerasain sih di sini gimana rasanya? Tak doain kalian tuh positif, biar kalian tahu stresnya di sini tuh kayak gimana. Hah? Sore, Pak. Sore, Mas. Ada apa, Mas? Enggak, mau ngobrol-ngobrol aja. Di sini enak kerjanya, Pak? Ya, beginilah, Mas. Penuh resiko. Tapi karena saya sudah komitmen demi kebaikan bangsa, pasti saya lakukan. Kalau resikonya tinggi, berarti gajinya juga tinggi dong ya? Ya, enggak juga, Mas. Walaupun bayaran saya itu kecil, kalau untuk kebaikan, tetap saya jalani. Kasihan. Gini sih sebenarnya, Mas. Saya mau ngasih imbalan ke Masnya. Karena kan kalau resikonya tinggi kan harusnya imbalannya juga tinggi gitu loh. Iya. Beneran, Mas? Oh iya, benar. Tapi ada syaratnya, Mas. Gimana tuh, Mas? Bantu saya keluar dari sini. Kalau saya udah di luar, saya transfer ke Masnya. Mas, kalau sampean pengen cepet keluar dari sini, nurut apa kata dokter, jangan neko-neko. Kalau dalam 14 hari, hasil cek laborat terakhir Mas keluar dan Mas dinyatakan bersih dari COVID, pasti Mas akan pulang kok. Gratis, gak usah bayar-bayar saya. Begitu, Mas. Monggo. Oke. Hari ini menunya apa, Mas? Enak nggak? Bosen sama situasinya. Sabar, Mas. Sabar? Gimana bisa sabar? Situasi ini tuh sudah berlebihan. Kamu tahu teman sekamarku yang aku ceritain kemarin? Beliau meninggal. Innalillahi. Terus? Kondisimu gimana, Mas? Ya aku gini-gini aja. Gak apa-apa kok. Lah, beliau itu meninggal karena punya asma. Udah gitu, darah tinggi pula. Paling ya jantung. Masa karena gitu dibilang COVID? Berlebihan gak sih? Duh, Mas. Kok aku malah khawatir ya sama kamu? Kamu tuh jangan ngeyel loh ya. Ikuti apa kata dokter, biar cepat sehat. Kamu itu udah berapa kali aku bilangin, COVID ini cuma rekayasa. Mas, tolong. Jangan berpikiran negatif terus. Sekali-sekali dengerin apa kata istri. Coba berpikir positif.
Kamu sendiri aja gak percaya sama aku. Kita ini nikah sudah setahun lebih loh, Dek. Kalau kamu gak percaya omonganku, kamu mau percaya omongan siapa lagi? Mbok, kamu itu lebih cerdas gitu loh dalam memahami situasi. Kamu jarang buka timeline sih, jarang buka sosmed. Kerjaanmu itu kan cuma bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Mbok, ya update gitu loh sama situasi dunia ini. Ngurusin dunia? Mana sempat? Tiap hari tuh aku sibuk ya, Mas. Ngurusin urusanmu. Kalau kamu udah gak mau lagi diurusin, ya udahlah, urus aja dirimu sendiri. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor celana dalam Anda. Mas, mau kemana? Kok dicopot kenapa ini? Tahu saya sehat, dok. Ngapain pakai beginian ini? Sehat gimana, Thomas? Lawang badannya sampean itu panas, loh. Nih, tak cek dulu kalau nggak percaya. Loh, iya, toh? Sudah, toh. Istirahat saja, ya. 2 minggu itu lama, loh, dok. Kalau Mas Tegar itu nggak nurut, semaunya sendiri, terus kondisi fisiknya jadi menurun, dan hasil labnya tidak menunjukkan perkembangan yang baik, justru ya bisa lebih lama lagi Mas tinggal di sini. Kami di sini itu berusaha sebaik mungkin agar tubuh Mas Tegar itu bersih dari virus. Orang-orang terdekatnya Mas Tegar itu yang imunitasnya mungkin kurang baik, dampaknya bisa lebih parah Mas. Walaupun sudah terlihat sehat, tapi kalau belum bersih, kan malah bahaya. Sampean pasti sayang toh sama istrinya. Nggak mau toh kalau istrinya ikutan sakit juga. Istirahat makanya, ya? Ya sudah, saya tinggal dulu. Mari. Kok bisa positif? Kamu lebih rajin cuci tangan loh, Dek. Hidupmu juga lebih bersih dari aku. Kamu pakai masker kemana-mana toh? Apa aku nularin kamu ya? Loh, kok malah ketawa toh, Dek? Hasil swabku negatif kok, Mas. Loh, yang positif apanya?
ini. Aku hamil, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya ya, Mas. Setelah setahun kita nikah loh. Setahun dua bulan. Dek, meski hasil swabmu negatif, kamu jangan kemana-mana dulu loh ya. Bahaya. Jangan sampai kamu kena COVID. Lebih sering bersih-bersih, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan begadang loh ya. Loh, Mas? Kamu udah percaya? Buktinya sudah nyata, Dek. Tunggu aku bersihin virus dalam tubuhku. Tinggal beberapa hari lagi kok. Iya, Mas. Siapa lagi yang aku tunggu selain kamu? Dek, maafin aku ya. Iya, Mas. Aku juga ya. Jangan ah, nanti ketularan. Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oral itu telah siap sedia. Semoga hasilnya menggembirakan ya, Mas. Harus, Dok. Bismillah. Ya, pokoknya sehat. Sehat, Dok. Sehat. 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 Lo. Masa anak kita mukanya kayak gitu, Dek? Ya kan malah lucu. Oh, ngawur kamu ini. Oh iya, kamu udah lihat berita soal vaksin corona, Mas? Udah. Kita harus antri pertama kalau nanti udah siap diedarkan, Dek. Demi kamu, demi anak kita nanti. Iya, Mas. Udah ya, Dek. Kamu jangan lupa ya, istirahat yang cukup. Iya. Dah. Dah. Mas, kok kopernya dilepas? Maaf, Pak. Iya. Taruh sini aja, Pak, ya. Iya. Makasih, Pak. Dek. Stop, stop. Ah.
Tangan? Dek, apa-apa? Hah? Kamu ngomong apa sih, Mas? Dilepas aja ya maskernya. Dek, aku rindu. Apalagi aku. Tapi gak rindu sama kamu yang dulu. Dulu, kamu tuh berpikiran negatif terus. Jangan gitu lagi ya. Bener katamu, Dek. Kalau kita mikirnya positif terus, semua masalah akan jadi lebih lancar. BTW, itu adiknya udah bisa ditengok belum? Ush, jangan kenceng-kenceng. Adik bayinya udah bisa ditengok belum? Aku anak sehat.